guys, welcome to Caramel Diary. Ini ada Toyota Rise model TSS. Hari ini saya mau review satu fitur dari TSS atau the safety sense, ada yaitu pre-collision system. Okay guys, this is to can ada kamera dan radar. Dia baca objek. Jika kecepatannya terlalu tinggi terhadap objek, dia akan terjadi outrem seperti itu. Kata artikel Jepang itu terjadi minimum 10 km. Dan jika 15 meter itu minimum 15 meter itu ada warning gitu. Jadi ada warning dulu, terus driver yang enggak pakai rem akan terjadi auto rem seperti itu. Kita coba trial ya. Jadi guys, metode trialnya gini ya. Ini ada karton box kira-kira 160 cm lah. Ini saya mobil ini saya mau nyetir dan mau tabrak dengan kerdus ini. Tapi saya tidak mau injak rem gitu. Kalau sistem auto rem memang terjadi, tanpa rem pun mobilnya harusnya berhenti kan, jadi mau coba gitu. Tapi kalau tidak terjadi, itu mobil baru saya akan terjadi sesuatu gitu guys, dan saya akan dimarahi istri saya juga. Aduh, tuk-tukan ya, gimana ya guys? Ini katanya indikasi TSS gitu. Kalau setelah mesinnya dinyalain, itu di screen di sebelah kiri itu akan muncul indikasinya tadi, TSS-nya. Jika muncul dan padam sekejap, itu padam sendiri, itu katanya TSS-nya on dan normal seperti itu. Saya coba nyalain motor ya, mesinnya. Yang di sini nih ada ya, dan padam sendiri, berarti ini TSS nya on seperti itu, kata Toyota ya. Kecepatan 15 kilo dulu ya. Ya deh. Oke guys, ikut deh. Koe na. Okay, Toyota TSS, safety sense, go! Tahu-tahu saya injek rem, maklum, mobil saya masih baru nih. Sekali lagi ya. Coba lagi ya. Oke guys, saya coba 30 kilo ya. Kalau ini tidak terjadi rem ya baku Toyota saja. Aduh, takut. Ikut Toyota safety sense, go 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 30. Terjadi guys. Tidak terjadi guys. Gimana ya ini simpulannya? Okay guys. Saya samarikan ya. Trial pertama itu kecepatan 15 kilo. Tapi karena saya injak rem,
jadi gagal. Trial kedua itu Indonesia kok. Ah, ya mete. Nanti lagi Indonesia kok. Trial kedua itu kecepatan 15 kilo, tapi auto rem system itu tidak terjadi, jadi nabrak gitu. Trial ketiga itu kecepatan 35 kilo, tapi saya tidak injak rem ya. Dia nggak terjadi rem dan nabrak gitu. Jadi kesimpulannya ya, yang jelas itu ya artikel Jepang dan spek TSS Total Race di Indonesia itu beda. Terus saya pernah lihat YouTube yang tes tabrakan Rocky itu kecepatannya 30 kilo ya, tapi kali ini sprintnya. Tapi kali ini saya 35 kilo, jadi nggak berani itu naikin kecepatan lagi gitu. Jadi mungkin kesimpulannya mungkin on off TSS-nya salah atau karena objeknya sangat kecil seperti manusia ya, jadi dia tidak baca atau kecepatannya harus lebih, misalnya 40 kilo lebih gitu. Kira-kira seperti itu ya. Karena speknya nggak ditulis di browser atau homepage, jadi sebenarnya tanya ke dealer juga belum jelas gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu itu mohon komen ya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen dan subscribe ya. Oke, bye bye, thank you for watching, bye bye.